Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sound system. Oke, kita akan mengenalkan power rakitan 10 ampere CT65. Oke, apa aja fitur di dalamnya? Baik, ini kita langsung saja. Ini kita menggunakan power dengan ukuran standar. Tingginya ini 13 cm ya. Jadi box 3U seperti itu. Kemudian untuk komponennya apa saja? Ini kita menggunakan pertama yaitu dari di sini ada soft star. Kita gunakan soft star untuk anti jegleknya. Anti jeglek soft star, kemudian kita menggunakan trafo 10 ampere dengan CT-nya 5565. Ini ya, produk dari Tulungagung. Kemudian ini kita menggunakan driver kelas AB mono ya, yaitu kanan dan kiri mono, non BTL, jadi tidak kita BTL, dengan versi standar yaitu menggunakan driver NKRI badak ini. Gitu. Ini di tegangan CT65 VAC seperti itu. Menggunakan komponen yang bagus. Kemudian finalnya kanan kiri sama ya. 6 set 1 2 3 4 5 6. 6 set, kemudian ini juga 6 set. Sama drivernya kanan kiri. Ini untuk karakternya flat, jadi tidak dominan ke sub ataupun ke mid high, jadi ini flat, jadi bisa untuk disetting di aksesorisnya, untuk sub low juga oke, untuk mid high juga oke, seperti itu. Kemudian kita menggunakan elko nya merek Epsilon dengan kapasitas 100 volt 10.000. Kemudian ini menggunakan 6 atau 3 set itu ya. Lalu kita gunakan kipasnya DC. Ini lumayan kencang. Kita menggunakan speaker protector juga yang full fitur tentunya. Oke. Jadi ini kita gunakan untuk 15 in kali 2 dan 12 in plus tweeter kali 2 juga seperti itu. Nah, ini kita menggunakan transistornya yang lumayan bagus ya, teman-teman sekalian. Kita menggunakan MCL. Nah, kita menggunakan MCL 6 set per channel untuk kanan kiri. Jadi kita gunakan MCL supaya kuat untuk di suhu yang panas gitu ya. Jadi dulu saya itu penasaran antara Toshiba dan MCL karena harganya beda jauh ya antara MCL dan Toshiba, meskipun bodinya sama tapi harganya juga beda. Yang membedakan harganya itu juga beda juga kualitasnya seperti itu. Ini sudah saya rakit 6 set, kita pakai MCL. Kalau untuk suara, saya rasa juga suaranya tidak jauh berbeda seperti itu untuk pakai Toshiba maupun MCL, karena kan memang untuk MCL ini kapasitas suplainya di 200 volt. Kemudian kalau Toshiba itu, kalau di data sheet-nya itu kapasitasnya itu 200 watt untuk MCL, kemudian yang Toshiba 150 watt seperti itu. Dengan ketahanan panasnya kalau yang MCL ini untuk suhu atau panasnya lebih tinggi derajatnya ya, seperti itu. Dengan
power ini sebetulnya menggunakan Toshiba pun cukup, tapi ya karena dulu sudah punya MCL jadi tak rakit di box ini seperti itu. Jadi dari teman-teman ini hanya untuk gambaran aja. Jadi dari teman-teman kalau merakit ya disesuaikan saja budgetnya dan disesuaikan saja kebutuhannya supaya tidak terjadi pemborosan seperti yang punya saya ini seperti itu. Kemudian itu untuk hatchingnya kita gunakan yang tebal 6 mili ketebalannya ya, 6 mili. Jadi supaya lebih adem ketika memang untuk geber-geberan dengan waktu yang lama seperti itu. Ini kita coba untuk tes suaranya. Nah, sebelum kita uji suaranya, kemarin ada yang tanya untuk speaker protector full feature ini. Nah, Mas, speaker protector full feature ini kok saya coba konsultasikan enggak bisa ya, Mas? Antara main dan plus output speaker itu saya konsultasikan enggak bisa. Nah, kalau speaker protectornya itu normal, itu seharusnya bisa. Nah, kalau untuk nyoba dikonsultasikan itu berikan input dengan volume yang full. Jadi ketika volume full semua dari input mixer atau HP difullkan, kemudian potensi power difullkan, nah nanti ketika dikonsultasikan pasti akan konslet. Apa? Protektornya akan bekerja. Tapi kalau inputnya cuma pelan ya tidak konslet, karena apa? Daya yang dikeluarkan power ini cuma sedikit, jadi tidak bekerja untuk protektor anti konsletnya seperti itu. Kita coba bunyikan ini yang kiri untuk mid. Jadi untuk power ini sangat cocok sekali digunakan untuk rumahan maupun hajatan, untuk cover 15 in dan 12 in atau ke bawahnya. Dengan spesifikasi seperti ini kalau ngerakit ya lumayan banyak lor untuk harganya. Jadi biayanya yang dikeluarkan juga lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri dari apa yang ada di sini seperti itu, bisa cari sendiri di marketplace, nanti ditotal sendiri biayanya habis berapa. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.